Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, bos kita, pak ketua kita, GSF BF. GSF BF ya. Di tengah kita diapit oleh ladies yang sangat-sangat cantik dari Kota Bandar Lampung, ada Pak Deden. Siap, Om Culik. Ini gimana cerita? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari kemarin kita udah jumpa sebetulnya. Iya, betul-betul. Ternyata rasa khawatir kita hari ini terbantahkan ketika acaranya ramai banget. Luar biasa, luar biasa. Gimana? Ini suatu apa ya, perdana di Lampung, PMM datang ke Lampung dan membuat suatu apa ya, hal yang berbeda untuk kicauannya. 24 gantangan. 24 ya. Gantangan dan luar biasa power play. Dan nervous banget kayaknya hari ini, masih agak-agak iya, agak betul, karena di sebelah ada yang... jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, komen, share. Kok mantap sih? Oh iya dong, harus. Selain di sebelah ada yang cantik-cantik, sebetulnya dari kemarin kita ini agak gambling dengan cuaca. Betul, yang betul. Ngerinya tidak bersahabat dengan kita hari ini, ya mohon maaf ya. Hujan itu menjadi berkah, betul. Tapi ketika kita mainnya outdoor, hujan itu kadang-kadang menjadi suatu hal, ya nanti aja dulu deh hujannya. Iya, betul. Cuaca hari ini pakai pawang atau bagaimana? Kok bisa bagus? Nah ini kebetulan, alhamdulillah ini rezeki lah ya, rezeki bagi saya dan Om Budi dan PMM PKM. Ya, kita ya. Gelaran hari ini cuacanya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan sampai akhir cerah ya, Om Culik. Ya. Dan ini juga saya mewakili teman-teman dari PMM apresiasi sekali apa yang sudah dilakukan Om Deden dan Om Budi yang pada akhirnya membawa PMM Paguyuban Muraimania dan PKM Paguyuban Kicamannya nyebrang ke Pulau Sumatera, khususnya kita mulai di Bandar Lampung. Betul. Apa alasannya saat itu? Oh, gue bawa nih 24 gantangan. Karena 24 gantangan itu agak beda. Iya. Kosnya tinggi, bro. Kosnya tinggi. Gimana? Kita sama Om Budi ya. Itu satu ya. Tujuan kita ingin menyajikan suatu lomba yang benar-benar fair play ya. Karena fair play ini adalah impian seluruh kicaumania. Jadi kita bawa PMM dan PKM karena kita yakin dengan penjurian PMM PKM ini benar-benar menunjukkan suatu lomba yang fair play. Oh. Iya, iya. Dan sebetulnya kita sebelum malam lomba kita ada sedikit rama-tama. Akhirnya ya mohon maaf tidak semua diundang dan kita publikasikan untuk meredam isu-isu yang mungkin akan timbul pada saat itu. Tapi intinya gini, bro. Hari ini luar biasa sekali, sudah dua sesi. Ini responnya teman-teman yang parkir, bahkan saya sampai mebes-mebes tadi karena cuaca kemarin kan agak lumayan basah. Ini masih harus tanggung jawab ya. Ini harus tanggung jawab biar memorable. Om Culik, bukan memorable lagi ini. Luar biasa. Terus target ke depan setelah acara lomba ini, orang biasanya ingin bikin, buat, selesai. Ya, nah, kalau Om Deden ini target-target acara selanjutnya seperti apa sih? Benar, ini target ke depan kita ingin ya menyajikan suatu lomba yang seperti inilah, yang seperti yang sudah dibawa sama PMM ya. Itu lomba maksimal kita di 24 gantangan ya, karena sesuai dengan ini ya, ternyata 24 gantangan ini ya diidam-idamkan sama kicaumannya juga. Betul, betul. Dan ini sesi kedua penuh ya? Betul, ini penuh. Full gantangan. Nah, terus gini, ini ladies-ladies ini kok keren-keren, cantik-cantik sekali. Oh, ini iya. Gimana ceritanya juga nih? Karena ini khusus saya bawa ya. Dari timnya Ji Samsu. Oh, ya, ada ya. Betul. Ya, ada produk. Karena dari Samsung. Acara ini kita disupport juga oleh Samsung. Mungkin kata nanti saya skip karena ya, takutnya, betul, tapi betul. Di Samsung mah nggak apa-apa kali ya. Emang ini selama ini jadi sales marketing di betul. Sampurna atau apa sih? Karena saya background saya pekerja di sana. Masih. Dulu gini, ada acara Mahakarya. Betul. Itu kontraknya betul. Luar biasa. Ya, bahkan saat itu saya menjadi salah satu peserta yang terpilih ke Bromo. Oh, karena saya turut mensukseskan dari Sampurna itu Mahakarya. Mahakarya. Oh, lumayan. Luar biasa. Pilihan liburan gratis. Ini liburan gratisnya Lilis mau dibawa kemana? Kita nanti makan bareng di gantangan. Boleh.
Dan intinya apapun tema lomba Arena 24 channel YouTube-nya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan buat Om Deden GSSFF BFC juga ada penangkaran itu tambah besar. Amin. Dan Om Deden sendiri selalu bisa berkiprah. Amin. Untuk hal yang lebih positif lagi dalam kancah lomba burung kicau mania. Amin. Terima kasih banyak atas. Terima kasih. Sukses. Sukses selalu Arena 24. Gaspol. Gaspol.